Mesir peringatkan Israel jangan picu eskalasi di wilayah Palestina. Mesir memberikan peringatan kepada Israel untuk tidak mengambil tindakan yang dapat memicu eskalasi di wilayah Palestina. وبين السلطة الوطنية وحكومة الرئيس محمود عباس وحكومة الرئيس السيسي من أجل تدعيم كل الوسائل للتوصل إلى الهدف المشترك وإقامة الدولة. نحن نحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة العمل على إزالة ما تعرض له الشعب الفلسطيني. I welcome the ceasefire between Gaza and Israel. After 11 days of deadly hostilities, I extend my deepest condolences to the victims of the violence and their loved ones. I commend Egypt and Qatar for the efforts carried out in close coordination with the UN to help restore calm to Gaza and Israel, and I call on all sides to observe the ceasefire. Dilaporkan Al Arabiya, kunjungan Ashkenazi dilakukan untuk membahas gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi oleh Mesir pada 30 Mei lalu untuk menghentikan pertempuran selama 11 hari di jalur Gaza. Setelah gencatan senjata dilakukan, tugas utama adalah memberikan tekanan bahwa negosiasi harus dapat segera dilakukan untuk mengadres core issue. Saya menyampaikan pentingnya semua negara yang hadir agar menggunakan pengaruhnya agar isu mendasarnya, yaitu penjajahan, dapat segera diselesaikan. Kepada Ashkenazi, Sokri menekankan, menggarisbawahi sensitivitas dari situs-situs suci di Yerusalem, terutama Masjid Al-Aqsa. You know, we've held intensive high-level discussions, hour by hour, literally. Egypt, Palestinian Authority, and other Middle Eastern countries, with the aim of avoiding the sort of prolonged conflict we've seen in previous years when hostilities have broken out. I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I believe the Palestinians and Israelis equally deserve to live safely and securely and to enjoy equal measures of freedom, prosperity, and democracy. Pertempuran antara Israel dan Hamas dipicu dengan pengusiran paksa warga Palestina, disejarah dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa. Serangan dimulai sejak 10 Mei hingga 21 Mei dini hari, mengakibatkan 270 warga Palestina dan 12 warga Israel meninggal dunia. Dari Mesir itu mengirimkan 1.000 lebih, dan pada bulan Mei ini benar-benar dibuka dan memang khusus untuk menyelamatkan dan menjadi tempat pengungsian sementara warga-warga Palestina yang terkena sakit.